Bukan juga nih ular. Mantap ularnya, bos. Sini, sini, sini. Lawan Nyi Blorong ini, mas bro. Nyi Blorong ini, bos bro. Dari patah selatan. Banyak ya? Nyi Blorong dari mana sih? Aduh, ngekor, ngekor. Bentar, bentar. Aku ngisi air kencing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku semuanya, kembali lagi bersama aku Andertama di channel Andertama, channel gamers emulator. Oke cuy, kali ini kita bakalan melanjutkan lagi untuk eksperimen game Naruto Ultimate Ninja Intact PSP ya cuy. Tapi kali ini berbeda seperti sebelumnya, kali ini kita bakalan memakai karakter-karakter pendukung dari game Naruto Ultimate Ninja Intact ini cuy. Kayak Suigetsu, Onoki, banyak cuy, Orochimaru dan lain-lain. Dan karakter-karakter itu sebenarnya kan nggak bisa dimainkan di game Naruto Ultimate Ninja Intact ini, tapi sekarang kita bakalan coba untuk memainkan mereka cuy, untuk melawan karakter-karakter yang emang ada di game Naruto Ultimate Ninja Intact ini cuy. Dan kali ini kita bakalan berantemin antara 6 Pain sama Orochimaru cuy. Jadi ini ceritanya si Naruto lagi sakit perut, kagak bisa nolong Konoha, lagi diserang Pain. Terus Orochimaru kebetulan abis beli somai di samping Konoha, terus ya kebetulan lewat dan menolong Konoha gitulah cuy. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum like, di like dulu videonya. Yang belum share, di share dulu. Lonceng notifikasinya diaktifin dulu cuy, biar kalian itu dapat notifikasi pemberitahuan kalau kita upload konten atau live streaming lah cuy di channel channelnya cuy, Andertama cuy. Oke cuy, langsung aja ke dalam gameplaynya cuy. Oke cuy, ini aku udah ada di mapnya, di pertarungan antara Naruto mode Senin sama 6 Pain ya cuy. Jadi di sini kita tunggu kita lihat dulu kupu-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 
biar seru cuy kalian nontonnya. Biar kalian lihat seberapa GG-nya si Orochimaru ini kalau bisa ngalahin si Nampen ini cuy. Tapi kalau ya dikeroyok ya mati ya bodo amat lah cuy. Kan keroyokan cuy, gak salah kan kalau si Orochimaru-nya tenggeng. Lagi pula ini kan Pen itu juga OP parah cuy. Gak bisa disalahin juga ya cuy. Kita di sini ini karakternya kita pakai si ujung maki Naruto-nya aja. Biar buat dasarnya cuy, ntar di dalam gamenya bisa langsung berubah lah jadi Orochimaru. Oke cuy, ini kita udah ada di dalam gameplay dari game Naruto Ultimate Ninja Impact PSP ini cuy. Ini BTW tadi siang udah aku coba, ini BTW aku sore ya cuy. Sudah aku coba dan ternyata karakter-karakternya itu juga bisa menggunakan ninjutsu. Tapi sayangnya ninjutsunya itu terbatas cuy. So kan karena mereka itu emang karakter pendukung aja cuy. Gak sekompleks. Wuuuh, jadi nyiblorong. Jadi nyiblorong cuy larinya tadi ngedesnya cuy. Keren lah. Bocor banget loh cuy Surato cuy. Bocor banget loh cuy. Oke. Ini jurusnya ninjutsunya cuma satu doang, cuma nyembur ular. Hujan ular cuy, hujan ular no jutsu. Ntar kita kasih hujan ular no jutsu. Asli Suradonya bocor banget cuy lawan Sumpah. Itu Orochimaru. Orochimarunya level 20 doang cuy. Ini musuhnya di pelukup bahkan jenis-jenisnya level 2 level apa super hard lagi cuy. Tapi kok bisa sakit ini ya? Itu bocor banget cuy Suradonya cuy. Sumpah nih Suradonya bocor banget. Itu anjay. Sumpah Orochimaru sakit banget sumpah. Oh musuhnya kena anu cuy, kena racun itu cuy. Oh iya pas di gameplay di Naruto, pas Naruto lawan Orochimaru kan emang kalau kena serangan si Orochimaru ya kena toxic gitu cuy, kena racun. Oh jadi berlaku juga cuy untuk musuhnya di sini cuy. Berlaku juga cuy, makanya apa? Health musuhnya itu jadi bocor banget. Anjay, dikoyok 3 cuy. Bentar. Orochimaru. Mana sih tadi sih?
Ini cuma sudo. Kasih bro. Tapi di sini ninjutsunya cuma satu ini doang sih. Cuma nyembur ular ngejutsu. Ujian ular ngejutsu. Aduh, sakit bro. Kita pak ngejutsu. Bro baca di dorong, di dorong, di dorong. Oh ya di sini juga kagak bisa ngulti ya sih. Kok suruh nyeteng ya? Ada tendo, lari. Bentar. Kampret. Ini si Naruto lagi sakit perut cuy, makanya si Orochimaru yang datang untuk nyelamatin Konoha. Kebetulan si Orochimaru lagi jajan somai di samping Konoha, dekat Konoha. Kita nggak bisa ulti ya cuy di sini cuy. Udah Orochimaru di sini kan buat dulu. Basic attack-nya juga udah dikit sih, cuma 2 kali hit dong. Nih, 1, 2. Tuh, kagak ada lagi cuy. 2 kali hit. Bocor-bocor kau. Penyesuaranya emang suara anu juga cuy. Juga sih apa Orochimaru juga cuy. Jadi ini bukan mood ya, ini bukan mood. Ntar lah aku bikin videonya cara buat make karakter pendukung ini buat kalian mainkan PDG Naruto Ultimate Ninja Impact ini cuy. Makanya subscribe coy. Biar kalian tuh gak ketinggalan. Anjay. Satu baso tenin, satu ngehajar kita, kampret kau. 6, kita udah ngalahin 3 ya? Oh enggak, kita udah ngalahin 2. Kita udah ngehabisin 2, bentar. Nih, siapa nih yang deket-deket nih? Wah, habis kau gendut. Brum. Rasain tuh. Sembrono, go! Aduh, itu rest area-nya kejauhan, cuy. Jadi kalau musuhnya deket, ya kagak kena, bos. Sayang, sungguh sangat disayangkan, kita lihat. Itu health-nya kurang sendiri, cuy. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ntar aku zoom lah pas videonya, cuy. Kurang sendiri, walaupun gak di-hit, cuy. Bocor lu, pen. Nice! Gak gue gaming mas, bro. Oke, tinggal tiga lagi. Ini satu sini. Wah, ini tendo, cuy. Cuma tendonya terakhir aja lah. Tendo terakhir aja. Kagak seru, cuy, kalau tendo mati duluan. Sini kau. Jiko sudo! Oh, ya ngomong, BTW, 6 pen ini juga bisa kita pakai loh, cuy. Jiko sudo, curado, semuanya bisa kita pakai. Tapi ntar lah kita bikinin video terpisah, kagak di video ini. Sangkep makanya cuy. Oke. Kena stun. Sayangnya di sini karakter pendukung ini kagak ada ultinya sih cuy. Oh gini aja. Kita kasih. Hujan ular menuju sungguh. Kagak kena ya. Waduh, kagak kena bos. Kena. Lagi, ujin ular ngejutsu. Lari. Kita bakal dikeroyok sama Pain. Lari dulu cuy. Santai cuy, momen cuy. Wah malah tendo yang diincar. Jangan tendo sayang. Oh ya di animenya juga si Orochimaru pernah ngelawan si tendo ini kan sih. Tapi cuma bentaran doang. Jangan sampai kena ultinya si Tendo cuy. Salahnya gini nih, karakter pendukung gak ada ultinya bos. Biasa katanya juga 2 doang. Nah jutsunya juga 1 doang cuy. Oh tapi cuy OP cuy. Racun dari ular ini cuy. Bisa dari ular ini GG parah cuy. Bisa membunuh tanpa menyentuh aja. Bisa mecahin batunya si Tendo lah cuy. Keren juga nih ular. Mantap ularnya bos. Sini. Lawan nyiblorongnya mas bro. Nyiblorongnya bos bro. Dari patah selatan banyak ya. Nyiblorong dari mana sih? Aduh, angekor. Bentar. Aku ngisi air kencing dulu. Sini kau. Soalnya ya bos, jangan ular aja tuh. Bocor banget cuy, pen cuy. Padahal kita masih level 20-an cuy.
Ini kan kita tadi dipukul-pukul ke tiki-tikitinya, tadi masih super hard. Mestinya nggak sebocor ini, cuy. Mestinya nggak sebocor ini, kan? Tapi yang kejadian di lapangan kayak gini, cuy, bocornya, cuy. Aduh. Kampret, tinggal dikit. Darah gua tinggal dikit. Nah, ngisi lagi kan, level up, nice. Jangan tendo, tendo jangan, tendo sayang. Ini dulu. Aduh, sakit men. Kasih. Nah, tapi gak sakit banget juga cuy. Lo faktanya, darah kita gak kurang-kurang banyak banget juga cuy. Tuh, healthnya kurang sendiri cuy. Apakah dia akan mati? Apakah dia bisa mati? Oh, gak bisa cuy. Tetap tinggal satu itu doang cuy, tinggal setetes. Oh, jadi walaupun racunnya itu bekerja, tapi gak bisa ngebunuh cuy. Wah, sayang banget. Gak bisa ngebunuh. Jadi tinggal setetes mesti kena hit dari karakter kita cuy. Hujan ular ngejutsu. Hujan ular ngejutsu. Sini kau sini pen. Sini tendo, kawanan kau sudah hilang semua bos. Ditahan sama nih Orochimaru bos. Buat jual ginjalnya cuy. Buat beli Asus ROG. Nice. Ini kita enggak ngisi darah sama sekali deh, enggak pakai darah yang ada di apa namanya itu guci-guci itu lah cuy. Bentar aku mau matiin dia pakai hujan ular. Hujan ular jutsu. Aduh. Lepas. Bisa cuy. Oh ya, ngisi cakarnya kan tadi lihat enggak, aku enggak sempat bilang ke kalian ngisi cakarnya Orochimaru. Gitu sih. Unik. Oke, makasih banyak untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, nyalain bell-nya bagi yang belum juga, biar kalian dapat notifikasi kalau kita upload konten atau bikin live streaming lah cuy. Biar kalian enggak ketinggalan juga upload update dari channel ini. Ah, baru benar nih mulut. Sampai jumpa lagi di next pertemuan kita berikutnya, entah itu di live streaming atau di konten kita. Mohon apa minta halal minta ridho dunia akhirat kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamer emulator.